Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NA sekalian, jumpa lagi di NA Channel ya. Hari ini saya berada di sebuah tempat favorit pekerja migran Indonesia berlibur. Tapi ini adalah hari Kamis ya. Kalau hari Minggu ya ramai sekali. Ini dia penampakannya, taman dari Mehu Sunchun. Dan kenapa tempat favorit? Karena nah ini ya, selain tamannya indah-indah, bukan hanya di sini ya sobat internet kalian, ada juga di tempat lain di sebelah belakang ini dan di sebelah kanan saya dan di depan saya juga ada. Tapi saat ini kita berada di depan McDonald ya. McDonald ini adalah makanan favorit dari pekerja migran Indonesia juga, karena di sini tempatnya sejuk, santai, mau berapa jam juga silakan ya. Ini dia McDonald-nya. Kemudian di atas ada Cafe de Coral, orang Hong Kong bilang Takalo. Kenapa Takalo ini juga tempat favorit? Karena di sini ada jual kari beef sama chicken beef ya, ada kari ayam sama kari sapi. Dan kita jalan kira-kira 1 menit di belakang mall ini ya. Nah, itu juga ada di atas ya, di lantai 2 ini ada juga Starbucks. Ada juga Starbucks ya. Di atas ini ya, Starbucks. Nah, sekarang kita menuju kepada toko Indonesia yang menjual berbagai macam makanan Indonesia termasuk jajanan pasar. Nah, ini ya, cuman jalan 1 menit kita akan sampai ke sebuah toko Indonesia. Ada 4 toko Indonesia di sini ya, bukan hanya satu. Nah, ini sudah sampai ke toko Indonesia di sini ya. Ini dia tokonya. Ya, toko Indonesia, salah satu toko Indonesia di sini. Kemudian ada juga toko Indonesia lain. Tapi sebelum sampai ke toko Indonesia lain, saya akan tunjukkan ya tempat ini kalau hari Minggu ramai sekali atau hari Sabtu, karena tempat ini adalah yang sangat aman ya, tidak kena panas, tidak kena hujan. Karena tempatnya tertutup seperti sobat ini lihat sekalian ya. Nah, ini dia atasnya tertutup ya. Nah, ini dia area tempat berkumpul pekerja migran Indonesia kalau hari libur Sabtu dan Minggu. Dan kelihatan juga ya, ada beberapa yang duduk-duduk. Tempatnya sangat strategis, dekat toko Indonesia, dekat McDonald, dekat Starbucks, dekat Cafe de Coral atau Takalo. Cukup luas dan bukan di sini aja. Kenapa mereka banyak di sini? Karena kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Mari kita lanjut melihat toko Indonesia lainnya ya. Nah, ini adalah Pasar Mehu Sunchun ya. Ini ada lagi toko Indonesia dan ada juga perusahaan remiten ya, pengiriman uang di sebelah toko Indonesia ini. Nah, ini ya, ada toko Indonesia. Ini dia ya, ada toko Amin, Amin Remitan. Ini ada Warung Gaul ya. Ini juga toko Indonesia namanya Amin. Ada juga pengiriman uang Amin. Ada juga pengiriman uang Chandra. Ini ya, Chandra Remitan. Jadi di sini komplit ya. Kalau nggak hujan mereka pasti main ke taman yang di sebelah sana yang penuh dengan bunga-bunga indah ya. Memang Mehu Sunchun ini
tempat yang favorit ya. Demikianlah tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.